dibilang masih cinta ya masih lah. Kan Niki nggak bisa bohongin perasaan sendiri gitu. Tapi biarlah rasa cinta itu Niki simpan dalam hati. Kapan dari kalau Niki tuh orangnya selalu kasih kesempatan gitu. Cuman karena memang Niki tuh kan dari dulu kalau satu ya satu. Gak pernah ada niat untuk berselingkuh, gak pernah ada niat untuk bohong atau apa. Dan emang Niki kan nikah juga gak pernah cari mau anak siapa gitu. Dan emang dari dulu gak bisa matre jadi orang gitu. Jadi dia yang datang menikahi Niki gitu. Tuh Niki gak lihat embel-embelnya dia siapa atau gimana gitu. Dia karena memang Niki mau menikah agar punya keluarga yang bahagia gitu, ada yang bisa jagain Niki, jagain anaknya. Tapi nggak tahu ya, mungkin memang dari dulu karena Niki kan kalau pacaran nggak pernah tinggal bareng gitu. Jadi pacaran ya pacaran, pulang pergi atau nggak Sabtu Minggu kita spend time bareng-bareng. Jadi nggak pernah tahu sifat-sifatnya kayak apa gitu.